Sok juga ditren lagi mari. Besok aja cekat mengada di dia nge-shooting sok. Makin laris berarti ya. Subhanallahnya ada rezeki jodoh pati bagja cilaka eta angin Allah. Iya Bang Haji Mali. Alhamdulillah Mak Ade partus islah. Sudah islah sama Bapak Mali. Alhamdulillah diterima dengan baik. Pak Mali sehat selalu dari Mak Ade. Pak Haji Mali sehat selalu. Bangsa Indonesia, netizen, Mak Ade sudah islah. Mak Ade harap kedepannya Mak Ade bisa diterima di masyarakat semuanya. Terima kasih banyak. Hatunun. Tadi ngomong apa aja ke Pak Haji Mali, Bang? Bicara apa aja? Mak Ade minta maaf secara semuanya, Mak Ade keluarin dari hati. Karena memang salah Mak Ade, Mak Ade salah. Sampai kemarin Mak Ade sempat mau pulang ke Kosambi. Tapi kata Bapak Haji, gak usah pulang, sini aja. Yang kuat Mak Ade, kata Pak Haji. Ke Mak Ade bilang begitu. Pak Haji sehat selalu dari Mak Ade, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak. Mak Ade dapat petua lah ya macam dari senior gitu Mak Ade ya. Banyak pelajaran yang Mak Ade terima terutama dari Bapak Haji. Pak Haji terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Pak Haji sehat selalu dari Mak Ade. Pak Haji. Berarti sudah dimaafin sama apa? Pak Haji Mali. Sudah dimaafkan sama Bapak Haji. Mak Ade juga tolong kepada rekan-rekan semuanya. Mak Ade cukup sampai di sini kepada semuanya. Terima kasih banyak. Suruh tetap main atau gimana Mak Ade? Suruh melanjutkan atau tetap berkarya, tetap berkarir gimana Bang Ade? Mak Ade kan sudah berkarya tuh di aran 3 lagu itu. Di aran multimedia musik. Itu lagu hasil karya Mak Ade tuh. Mak Ade mau bikin sitkom. Mak Ade putus sama Devina. Sekarang tapi Mak Ade kan ada yang baru, cowok cewek yang baru. Aduh. Nanti yang press lah biar kalian tahu siapakah cewek yang akan mendamping Mak Ade. Halus. A orang Sunda, B orang Indonesia, C orang Eropa. Halus bisa. Pokoknya mah inisialna U orang Eropa. Pokoknya mah arek terus kepoin Mak Ade datang ke aran multimedia musik. Mak Ade nyen lagu di dinya, Mak Ade berkarya, Mak Ade nyen sitkom jeung kurang bule. Namun hayang apa lebih jauh nya ke aran we datang ke tukang banda asli coy. Kang Ade, kemarin kan sempat bilang kapok jadi artis. Nah, kan Mak Ade mundur. Mak Ade mundur kan digeroan lagi atuh ke sini ke Tran. Diajak lagi. Iya digerok diajakin lagi ke sini atuh. Besok juga di Tran lagi Mak Ade. Besok cekat Mak Ade di dia nge-shooting sok. Makin laris berarti ya. Subhanallahnya ada rezeki jodoh pati bagja cilaka eta angin Allah anu uninga anu ngatur sagalana borora ah gitu eta naon lalu lintas oge aya nu ngatur sagala anu ngatur percayakeun ka Allah nu penting mah hate bersih saang bulan 14 jalan panjang sapuan nu penting mah hate bersih ka sesa insyaallah akhirna bakal baik. Jadi berhenti ya Bang Ade ya, tetap lanjut ya. Kalau Mak Ade berhenti di Jakarta berkarya di Bandung. Di Jakarta walaupun ada callingan besok di Basuki Surojo. Besok ada di Tran di acara kopi berai-berai gitu dong. Kopi viral. Lain, masuk-masuk teh. Biar terus di Basuki Surojo. Bolehlah Mari. Terus nanti di hari Kamis ada di Mang Sule di salah satu channelnya. Mari dah di masjid itu ditelepon we. Mang ka dia baik ke Bandung deui, ke Jakarta deui. Bisi aya nengan Mari di Bekasi di Jati Asih. Lewat abis saya kata itu, sok Made orang ngopi jadi. Dikasih wajangan apa? Made sama Bang Mali. Bang Mali dikasih wajangan yang sangat berarti buat Made. Made yang kuat, inilah dunia entertainment. Pokoknya mah Made yang kuat, semua juga ada pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan Bapak Haji Mali. Itu pesan Bapak. Kalau Kang Sule sempat ngasih nasihat nggak? Tidak. Enggak, tapi sempat ngajak kolab. Mungkin di salah satu channelnya atau kita tahu atau di mananya. Berarti ya, mah udah calling aja. Berarti ada dari kejadian ya? Kemarin apa Bang? Kejadian dari kemarin Mak Ade semakin memantapkan diri, semakin hati-hati. Pokoknya dibimbing sama rekan-rekan semuanya. Mak Ade gak boleh begini, Mak Ade gak boleh begini. Tapi Mak Ade menyayangkan jati diri Mak Ade sudah tidak ada kepada tuh. Aduh bahwa sok pale. Mak Ade ngomongnya jadi lemes kianya. Nah, bahwa Mak Ade kemana? Tone, jadi trauma gak sih? Oh, tidak trauma. Karena Mak Ade bikin lagu. Tidak trauma. Langsung lagunya Mak Ade? Lagunya aku tong ngomongin dirinya pokoknya di aran multimedia musik. Jadi enggak kapok ya. Untuk pengalaman di sama senior. Mungkin Made mau menyanyi aja lah. Ya, Made kan punya skill bernyanyi aja nge-vlog YouTube gitu aja.
nggak mau disaut-saut sama orang lain lah, orang lain juga punya hak. Nah Bang Ade, Bang Ade kan ini kan masih ada aja netizen yang mulutnya nyinyir ya, Bang Ade nanggapinnya ya. Gimana nih? Netizen semakin kesini semakin dewasa, semakin bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak, mana yang perlu diucapkan, mana tidak. Pokoknya netizen semuanya ikan hiu makan tomat, selamat.